Pemirsa, perwakilan pedagang Pasar Jalan Tampo Mas Sumedang yang tergabung dalam HIWAPA atau Himpunan Warga Pasar kembali mengalami kebuntuan pasalnya ketika mendatangi dua gedung pusat pemerintahan Kabupaten Sumedang, yakni gedung negara maupun di gedung dewan. Tidak ada satu orang pun yang menemui mereka. Para pedagang Pasar Jalan Tampo Mas Kabupaten Sumedang kembali harus kecewa dan menelan pil pahit. Pasalnya, rencana audiensi dengan perwakilan anggota dewan tidak dapat terrealisasi. Anggota dewan tidak ada seorang pun. Perwakilan pedagang akhirnya bisa melakukan audiensi dengan anggota dewan di Induk Pusat Pemerintahan atau IPP Sumedang. Dalam audiensinya, pedagang pasar menuntut dibayarnya ganti rugi hak guna bangun kios milik 9 pedagang yang dibongkar. Itu kami kecewa. Di gedung negara tidak ada yang menerima kami. Di DPRD sesuai tupoksinya sebagai legacing, budgeting, penerima aspirasi, itu tidak ada. Seperti itu. Enggak ada yang menerima kami, sehingga kami langsung menuju ke sini. Dari gedung negara enggak. Setelah menerima dan mendengarkan tuntutan pedagang, pihak Pemkab Sumedang akan melanjutkan peninjauan kembali atau PK guna menindaklanjuti laporan dan melengkapi berkas pengaduan dari warga pasar tersebut. Diki Guntara, Bandung TV.